topi Natal, pencet bintang, pencet lingkaran, pencet mesin gacha, pencet putaran gacha, pencet kado, pencet ini. Aduh, kepencet gacha. Oke, teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, pada video kali ini teman-teman udah saatnya kita gacha, tapi kita gacha nggak cuma satu sih ya. Dua, teman-teman, dua, double ya. Duo, enggak duo. Double. Dua skin, teman-teman ya, yang semoga please banget kalau misalkan tipis aja, tipis beda dikit aja, aku top up deh beneran deh, tuntun top up deh beneran, top up kalau misalkan dikit, tapi tolonglah kasihlah kesempatan ya. Oke, kita coba. Nah, pertama-tama ada di sini Christmas. Wait, ini masih 25 teman-teman, tapi ya kan kita coba aja dulu ya kan. 25 ini jujur nih aku, nggak bisa sih, ini akun kedua ya, jadi teman-teman please kalau ini sumpah kalau ini lewat ku bakal top up di akun yang utamanya gitu aja dah ya. Kita coba nih, yo draw 5 kali boom, kalau langsung dapat sumpah aku bakal top up dah nih. Muntun nih harusnya, semoga denger ya, siapa tahu dikasihkan. Kita buka teman-teman yang gacha satu kali dulu, jepret. Dapatnya 10 tiket, pertanda baik kah? Dapatnya paling ketiga. Ketiga. Oh ya, by the way teman-teman, bagi kalian yang nonton ini hard trialnya ini ya. Ya harusnya sini agak mudah, gampang ya. Yang susah yang kemarin tuh kampret, salah semua lagi. Oke. malah curhat ya. Oke, please sekali lagi jebret. Ungu lagi. Enggak, itu biru yang ampas ya. Oke. Jujur. Oke, bisa. Oke, kita pencet dulu. Please banget Kagura Auspicious Orizuru. Oke, Bang, itu kok cuma 25? Tenang aja, kita masih ada tiket teman-teman di akun satunya lagi, tapi kita pencet ini dulu. Kagura please banget. Muncullah. Tunggu dulu, mungkin gacha pancing pakai 10 tiket sekali lo. Gratisan. Aduh, palaku udah pusing. Muntun tolonglah. Kita mau gacha Kagura kan depannya K, teman-teman ya kan, Kagura. Jadi kita akan coba K bukan K2D tapi yang tebel ya. K2D tapi yang tebel kayak gini, teman-teman. K. Muat gak jadi 3D? Iya, jadilah 3D kecil-kecilan lah ya. Oke, it's okay, nggak dapat nggak apa-apa. Dapatnya yang ada tema-tema payungnya. Iya, tamengnya sih bisa dijadiin payung lah ya. Dan langsung aja kita ke event. Please. 500 diamond. Cok, aduh. Duh, ini coba sekali tri jebret dan kita akan mendapatkan boom 400. Oke. Tapi juara tiganya nggak ngefullin yang bawahnya dulu. Oke lah ya. Ya 25 lagi 1 2 3 4 5. Oke, kita coba pindah ke akun utama dulu, peruntungan akun utama ya. Nah, udah nih ya, masuk akun pertama. Bonus-bonusan. By the way, iya kalian udah ngomong belum ya? Kalau Star Character Contest sudah masuk yang kedua. Nah, wait. Yep, kenapa kita kesini? Ke event Star Character Contest. Di sini aku udah jawab, harusnya sih udah jawab ya. Star Character Contest udah jawab. Dan Christmas, loh kok 25 doang? 265. Oh, belum kasih hadiah. Bentar, gak boleh salah. Ini beneran gak boleh salah. Gak boleh salah, kalau salah abis sudah. Nana ingin belajar memanggang pie apple. Oke. Untung aku membeli satu pasang lonceng ya. Lonceng atau pie apple. Pita bukan, lonceng. 5. Boom, 70. Masuk 25. Ini kenapa kencang kali? Oke, gas. Please. Pencet tengah-tengahnya, puter dulu yang kuning kan, yang kuning kan harusnya kan. Berarti kita pencet yang kuning kita teori pencet yang kuning, teman-teman. 1 2
3, 4, 5. Boom. Karena 5 koin. Dapatnya diamond. Oke. Okay. It's okay. 1. Please kalau bisa dapat 5 besar top up. Kalau bisa dapat 5 besar top up. 5 besar top up, 5 besar top up. 5 besar top up. Ini kita coba gacha sekali dulu deh. Ih, boy. Ih. Lumayan. Boleh. Itu boleh banget, boleh banget. Kenapa? Kenapa enggak dari tadi? Ngasihnya. Oke. Okay. Guys, please 5. Boom. Skin. Kuning yang keluar. Biru cok. Ini paling aduh, ini busuk lagi. Ini tadi kan 3 atas keisi duluan ya. Ini kenapa 2 paling bawah lagi ya? 2 paling bawah yang terisi. Kenapa? Why? Oke, okay, coba lagi. No. Bisa yuk. Bisa. Oh. Bisa loh. Tadi juara 4, urutan 4, terus urutan 3, urutan 2, urutan 1 langsung dapat yang kuning fix. Turun lagi ke yang 4. Aduh, ini Muntun gak pengen apa ngasih skin gitu kan. Ini udah top up bukannya murah loh, Tun. Ngasih skin apa sih mahal-mahal. Malah jadi mengeluh gini. Maaf ya. Kita pancing lu skin. Kita di sini Nana N. N bertanda Nana. Nana itu 4 huruf. Oke, kita coba teori-teori. Nana 4 huruf. Oke. Nana 4 huruf. 4 huruf. Kita punya 5 koin. Nana 4 huruf. Berarti ada perbedaan 1. Berarti kita akan coba pencet kuncinya 1 kali. Jebret. Dan kita gacha. Boom. Oke, okay, burik. Oke, okay, yang bawah full. Yang bawah full loh. Yang bawah full. Yang bawahnya full. Ini. Gak seharusnya yang bawahnya full. Kita coba lagi. Tolonglah, Tun. Aduh, udah 15 lagi. Udah 15, udah puyeng, teman-teman. Tunggu dulu. Kalau misalkan kita dapat 1 lagi aja nih, kita dapat, teman-teman. Anggap kita dapat ya. Kita tinggal butuh 40. Di mana 700? Oh, shit. No. Mahal kali. Untuk skin ini terlalu mahal sih. Boom. Nggak dapat juga ya, lagian nggak usah dihitung-hitung juga sih ya, mau masalahnya kagak dapat ini. Oke, jangan di refresh juga sih sebenarnya. Teori pura-pura teori pencet topi natal, pencet bintang, pencet lingkaran, pencet mesin gacha, pencet putaran gacha, pencet kado, pencet ini. Aduh, kepencet gacha. Dapat. Ya boleh lah. Aduh, dapetnya sama. Tunggu dulu teman-teman ya. Kejadian kemarin juga sama. Dapat langsung share. Bisa nggak dapat share? Tun, ayolah Tun. Kalau satu ini dapat, ku bakal giveaway 500.000 lah. Kalau dapat, please jangan kecewakan penontonmu, Muntun. 1, 2, 3. No, kata Muntun, bacot lo kata Muntun ya, nggak usah janji-janji. Gak dikasih dong. Aduh, tapi kita dapat. By the way, teman-teman, kalau kalian nonton video gacha kemarin, kita dapatnya di mana? Di 9 atau di 45 koin. Dan ini kita dapat di mana? Di 9, 45 koin lagi, cok. Ini sama persis dapatnya gimana? Jadi kok bisa sama begini ya? Oke, okay, bonus Natal kita udah ambil loh. Christmas wishes. Oh, udah. By the way, ini kalian harus ambil ya, teman-teman ya. Ini ambil banget, worth it banget sih ambilnya. Nih, ku contohnya ini dapat 1.500 diamond padahal cuma bayar 300. Ini ku bayar berapa nih? Ku lupa. Dapatnya bisa minimal 2.000.
atau tiket lah, aku tuh tiketnya 2.400 atau fragment juga lebih worth it juga pasti Hero Bintang 5 kan. Nah, contoh yang ini kita mau bayar 800 minimal, seminimalnya adalah dapat satu tiket pemilihan hero ya. Satu tipe tag light mendapatkan 5 star untuk tipe hero. Ini enggak ada, ini bagus deh. Inilah scroll paling ini, paling jeleknya ya, diamond. Diamond masih worth it lah sebenarnya ya. Karena kalau kalian mau beli meteor, soul, mau beli yang lain-lain juga itu masih bisa lah. Tapi oke lah teman-teman ya. Aduh, berarti gacha kesempatan kita tinggal satu lagi teman-teman. Itu adalah gacha Kagura. Gak pernah seumur hidupku dapet ya, tapi tolonglah Muntun, sekali kasih kesempatan lah ya. Oke. Oke teman-teman, segitu untuk video kali ini. Thank you banget buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video, kalian boleh klik tombol like, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian teman-teman. Dan pastikan kalau udah subscribe sebelum menyentuh 100.000 subscriber. Dan ku ucapkan terima kasih banget buat yang udah menonton sampai detik ini, sangat luar biasa. Mungkin di sini next video. Bye-bye.